Presiden Joko Widodo luncurkan program Konektivitas Digital Indonesia tahun 2020 yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah program telah dilakukan dalam mendorong konektivitas digital tersebut, baik dari pendidikan talenta digital, pembangunan menara BTS, serta peluncuran satelit multifungsi. Dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Presiden mengatakan pembangunan infrastruktur digital bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk menjangkau keseluruhan Indonesia yang sangat luas. Selain meluncurkan program konektivitas digital, pada kesempatan yang sama, Jokowi juga meluncurkan perangko seri gerakan vaksinasi nasional COVID-19. Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, bukan. Tetapi ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat pelayanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya Nusantara, dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan.